udah. Kok dibekan ya? Untuk yang muda-muda di belakang. Nama saya Al Widana. Kalian bisa panggil saya Al. Iya, kalian bisa panggil saya Al. Backline. Sebelumnya, semua udah tahu kan ya yang baru-baru? Kalau masuk ke jam 9. Belum. Masuk jam 9, kita pulang jam 5. Harus lebih teratur karena udah ada beberapa orang yang dapat surat cinta dari HRD. Beberapa orang ya? Hanya 800 orang. Hanya 800 orang. Tapi untuk Mbak Putri, maaf. Saya minta maaf nih Mbak Putri, tadi saya datang kesiangan. Enggak benar-benar karena efek mati lampu semalam. Terus lampu merah di relasi jadi mati. Jadi macet banget. Terus tadi ditambah lagi, ternyata ada kecelakaan. Jadi ada tukang roti gitu, tukang roti ketabrak. Tukang roti ketabrak, rame gitu kan. Terus kita, saya lihat, ada apaan sih nih? Rame-rame gitu. Oh, tukang roti ketabrak. Ternyata pak polisi dari yang pos polisi yang relasi itu maju. Ada apa ini rame-rame? Pada bikin macet aja. Tukang roti ya bilang, ada apa ini? Tukang roti bilang, ada coklat pak, ada keju. ternyata itu bagian dari promosi. Yang dihadapin bukan cuma masalah kita sama suami anak kita dan berekonomi tapi gimana hubungan kita dengan mertua kita, apalagi cewek-cewek dengan mertua perempuannya kan. Nah ini ada cerita di tetangga di Pamulang tuh, ada mertuanya ini bawel aja, dan dia nyampurin semua urusan dari keluarga gitu. Suatu saat tanpa sepengetahuan orang-orang itu, mertua ini mau bikin tes buat menantunya. Menantunya diajak, ada tiga menantunya kan. Yang pertama diajak naik kapal perahu motor. Terus tiba-tiba si mertuanya sosok jatuhin diri ke laut. Ah, aku terjatuh. Nyamperan. Terus yang menantu ini, karena menantunya pakai lifeguard, pakai jaket ini, nyebur terus nolongin. Mama nggak apa-apa. Iya, mama makasih. Terus besok pagi di depan rumahnya ada Innova gitu, ada mobil Innova baru dari ibu mertuamu. Kata gitu. Terus yang si ini ngomong ke iparnya, kemarin aku dites lo sama mama kejebur gitu, nanti kamu tolongin. Oh ya udah, besok lagi diajak yang kedua dengan perahu motor yang sama. Terus ibu jatuh itu, mamanya jatuh, aku terjatuh katanya. Terus karena dia pakai lifeguard, ya cewek ini diselamatin juga. Jadi besok pagi di depan rumahnya udah ada Civic baru, terus dari ibu mertuamu. Nah yang ketiga ini, dia tipe menantu yang membangkang gitu, kayak Mbak Ita. Terus tiba-tiba dia tes seperti itu juga, naik perahu motor. Terus ibu-ibunya ini, mamanya jatuh. Mama jatuh, terus nyebur gitu kan. Tapi yang kayak model Mbak Ita ini, syukurin. Malah gak selamatin, syukurin, bawel, dasar, gini-gini, emang enak kecebur. Akhirnya mertuanya die, meninggal tuh mama mertuanya. Pada sedih, tapi tiba-tiba di depan rumah dia ada S-Class. Ada mobil Mercy S-Class. Wah, di S-Class ini. Ternyata pas dibuka, dari ayah mertuamu. Soal-soal kayak gitu kan, kalau meninggal-meninggal gitu pasti kan ada berkaitan dengan warisan gitu kan. Warisan kan ada tetangga lagi di Pamulang tuh nggak ada Pamulang banget sih, dia udah ngomong bikin orang capek, udah ngomong bikin orang capek. Ada kayak sebuah usaha keluarga susu murni, sederhana gitu, susu murni, tapi dia masuknya banyak. Tiba-tiba si bapak Ardi ini udah di akhir hayatnya di rumah sakit, dan dia tuh yang udah yakin banget kalau dia bakal meninggal, dipungguli anaknya dan istrinya tiga. Jadi aku mau ngomong untuk anak pertama, kamu
dapat 6 blok 6 blok apartemen di belakang rumah sakit ini ya. Terus anak kedua nanti, ya Pak, gak apa-apa, makasih. Terus anak kedua dipanggil, ini kamu, iya Pak, kamu dapat 2 blok komplek di Cibubur Raya ya, kata gitu. Iya Pak, gak apa-apa, makasih, kata gitu. Terus ibunya, sini Ma, Mama juga. Oh Mama juga Pak? Iya, inilah Mama juga. Maju tuh mamanya. Mama dapat villa dari Puncak pas ke Cipanas ya, tadi gitu. Nah, susternya kan bingung ya. Bu, susternya kepo gitu. Bu, kenapa? Bapak kan cuma pengusaha susu murni ya, Bu? Iya. Tapi hartanya banyak ya, Bu? Oh, kalau kamu mau, nanti yang dikasih ke dia buat saya kasih kok buat kamu loh. Beneran, Bu? Iya, saya kan udah tua, udah gak kuat. Oh, Ibu gak kuat. Kenapa gak kuat ngurusin villanya? Enggak, itu yang dikasih Bapak tadi, rute nganterin susunya. Blok apartemen, 2 blok komplek cuman sama dari Puncak Pas di Cipanas. Gitu aja sih. Udah cukup deh kayaknya. Baru yang 2. Kadang bosan itu loh. Dan terkadang jenuh. Kalau yang kopi, kopi kayaknya udah pernah tahu deh. Belum. Ulang. Gue belum masuk sini kayaknya. Yang kopi itu kan jadi buat orang-orang yang suka ngopi perlu diperhatiin. Jadi kalau udah ngopi 3-4 kali sehari itu udah cukup ada rem lah, jangan diterusin katanya. Ternyata ada sebuah kisah di kedokteran. Seorang bapak-bapak yang kofinis banget. Dia tuh ngopi bisa 3-4 kali sehari. Nah itu menurut dia masih normal. Ternyata dia mengalami keluhan di mata dia sakit. Kadang di kiri atau di kanan suka sakit di kopi itu. Dia bingung, dia segala macam, dia akhirnya ke dokter, di dokter itu dia dikasih obat untuk seminggu. Dalam seminggu jangan kurangin kopinya, tetap minum obatnya, coba ada perubahan atau enggak. Seminggu di jalan sama dia, ngopi segala macam, ternyata tetap sakit. Iya, tetap sakit. Terus dokter nanya, lo tetap sakit ya? Kopinya apa sih? Kopinya kopi hitam biasa Pak, segala macam. Minumnya juga habis makan kan? Iya, habis makan segala macam. Jadi coba saya kasih obat 3 hari lagi, kalau nggak ada perubahan, kamu kesini lagi ya nih. 3 hari tetap nggak ada perubahan. Akhirnya dokternya mutusin, ini adalah penyakit baru. Dokternya ikut ke rumahnya. Saya akan eksplor penyakit ini. Saya akan nginep di rumah bapak paling nggak 3 hari. Nah 3 hari itu dia nginep segala macam. Pada saat waktu kopi tiba, Bu bikin kopi, sabut semuanya. Bikin kopi ya maksudnya. Coba Pak, ngopi biasa Pak. Ini kopi biasa kan? Iya biasa. Bapak ngopi Pak? Iya. Saya juga ngopi nih kayak ngopi. Nah dilihat tuh, kenapa sih yang beda nih apa? Ternyata kesalahannya satu. Bapak itu waktu ngaduk kopi, waktu minum kopi sendoknya nggak diangkat, jadi nusuk ke sini. Karena ke sini. Dokternya. Nah, kopi biasa kan? Kopi biasa. Hari biasa, habis makan, tapi tetap sakit. Bukan, Pak. Sendoknya nggak buat